السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، يعني حرمتي تون إمام كرسي dan jabatan konsesoral مسلمين مسلمات sidang jemaah yang dihormati lagi dikasih sekalian. Dan masih ringkas ini insyaAllah saya cuba menyebut beberapa perkara yang sangat penting yang telah diberi wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sempat memberi khutbah yang terakhir. Dalam khutbah yang terakhir itu, syarat dengan pesanan dan wasiat yang sangat penting. Dan kalau kita baca sejarah, ada di kalangan sahabat radhiyallahu anhu yang dapat mengenal pasti tanda-tanda Nabi Muhammad akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat ada menyebut, apabila Nabi balik daripada Madinah lepas Nabi berhijrah begitu lama, sampai masa Nabi nak balik ke Mekah, bila Nabi balik ke Mekah, tiba-tiba orang Mekah masuk Islam dalam keadaan mudah. Tak payah paksa, tak payah berperang, masuk Islam dengan mudah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Apabila datang pertolongan daripada Allah, kamu tengok orang masuk Islam secara beramai-ramai. Bila turun ayat ni, Nabi cerita kepada para sahabat. Dengan turun ayat Idzaja ni, kata Nabi, menandakan Islam telah mencapai kejayaan. Islam telah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dengar Nabi sebut Islam telah menang, maka ada sahabat yang bertakbir, ada sahabat yang berlari kesukaan, ada sahabat yang buat kenduri kerana seronok dengan Islam itu menang. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia menangis di satu sudut. Lalu Nabi soal, ya Abu Bakar, mada yubki, wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan awak menangis wahai Abu Bakar? Adakah awak tak seronok dengan Islam itu menang? Orang lain semua seronok, tiba-tiba awak menangis. Lalu Abu Bakar kata, ya Rasulullah, mengikut firasat aku, apabila Islam itu menang, Nabi Muhammad akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang 60 hari selepas turun ayat Idzaja, Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum Nabi wafat, Nabi sempat memberi khutbah yang terakhir kepada orang Islam. Antara wasiat yang sangat penting yang Nabi sebut, yang pertama, manusia yang dikurniakan oleh Allah merupakan amanah yang paling besar daripada Allah. Manusia ni amanah, jaga manusia ni, kata Nabi, bukan setakat beri makan, bukan setakat beri minum, bukan setakat beri pakaian, bukan setakat beri rumah. Kamu yang diamanahkan jaga manusia, kena pastikan mereka taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah satu perkara yang amat silap. Kita diberi amanah hanya selesai bab kewangan saja. Hal akidah kita tak ambil tahu, hal akhlak kita tak ambil tahu. Manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi pernah sebut, kalau ada seekor binatang yang patah kaki kerana termasuk ke dalam lubang, pemimpin akan disoal oleh Allah pada hari kiamat. Itu binatang. Kalau binatang menghadapi masalah sekalipun, pemimpin akan disoal tentang kepimpinan. Bagaimana kalau manusia ada masalah di atas bumi Allah? Kalau ada manusia tak sembahyang, manusia murtad, maka pemimpin akan disoal tentang amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu wasiat yang pertama, manusia amanah yang penting daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi meneruskan khutbah. Antara wasiat yang kedua, harta yang dikurniakan oleh Allah juga amanah yang penting daripada Allah. Harta bukan milik kita 100%. Walaupun buku akaun itu nama kita, dalam poketnya hak kita, orang lain tak tuntut, tetapi mengikut ajaran Islam, ada hak yang wajib kita bayar mengikut apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melibatkan zakat, yang melibatkan sedekah, yang melibatkan jihad fi sabilillah, orang Islam kena berbelanja di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat, satu hari Nabi buat tazkirah kepada para sahabat. Dalam tazkirah tu Nabi cerita kisah umat zaman dulu. Nabi kata ada seorang lelaki yang kerjanya bercucuk tanam di tengah-tengah padang pasir. Sahabat terkejutlah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana lelaki itu boleh bercucuk tanam di tengah-tengah padang pasir? Tidakkah padang pasir itu panas? Batunya keras, tak ada air, tak ada hujan, tiba-tiba boleh bercucuk tanam di tengah-tengah padang pasir? Lalu Nabi tanya, adakah kamu tahu apa amalannya? Lalu sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu, saya tidak tahu wahai Rasulullah. Lalu Nabi sebut, orang ni ada amalan yang sangat mulia. Kalau dia ada harta, dia mesti bagi tiga. 1/3 untuk makan anak dan isteri, 1/3 untuk beli biji benih, dan 1/3 untuk berjihad untuk menegakkan agama Allah. Oleh kerana amalan itu amal yang baik, amal yang berterusan daripada muda sampai ketua, Allah Ta'ala beri keberkatan kepadanya sehingga tempat yang dia duduk walaupun di padang pasir dicucuri air hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat lain tak hujan lagi. Tempat dia ditumbuhi oleh Allah akan tanaman dan dibasuhi oleh air hujan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak gambarkan kepada kita wasiat yang kedua, harta amanah yang sangat penting di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga wasiat Nabi, jangan sekali-kali kamu sakitkan hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sakitkan hati orang yang beriman. Orang beriman ini disebut oleh Allah dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman ini bersaudara di antara satu sama lain. Dan orang Islam kena sedar, saudara yang sebenar mengikut Islam ini bukan berdasarkan pertalian darah, tetapi saudara yang sebenar ikut Islam, saudara yang berdasarkan agama, yang berdasarkan kepada akidah. Sebab itu bila mati ayah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ayah Nabi Ibrahim seorang penjual batu berhala, dia kufur kepada Allah. Bila dia mati, Nabi Ibrahim angkat tangan berdoa kepada Allah minta ayah dia selamat. Tiba-tiba doa Nabi Allah Ibrahim ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh demikian juga. Bila anak dan isteri dia mati di tengah laut, tak naik bahtera yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, tak ikut ajaran Nabi-Nabi, Nabi Nuh angkat tangan berdoa kepada Allah minta isteri dan anak dia selamat. Tiba-tiba Tuhan kata, wahai Nuh, anak dan isteri kamu bukan daripada kalangan kamu wahai Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad demikian juga. Bila ada seorang bapa saudara yang Nabi kasih, Abu Talib,
Abu Talib ni jasa yang besar. Bila ayah Nabi wafat, Abdullah, Mok Nabi Siti Aminah wafat, Datuk Nabi Abdul Muttalib wafat, orang yang pelihara Nabi selepas daripada itu adalah Abu Talib. Zaman Abu Talib hidup, orang musyrikin tak berani nak sentuh batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Talib mati tak mengucap syahadat, Nabi menangis, angkat tangan berdoa kepada Allah, minta Allah telah selamat bapak saudara dia. Tiba-tiba doa Nabi tak dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak gambar kepada kita, antara perkara ukhuwah yang paling penting berdasarkan akidah di atas pemimpin Allah Subhanahu wa taala. Nabi meneruskan khutbah. Antara wasiat yang lain yang Nabi sebut, jangan sekali-kali kau makan riba di atas pemimpin Allah Subhanahu wa taala. Jangan makan riba. Kalau nak kaya sekalipun ada cara lain. Ada perniagaan-perniagaan yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan makan riba. Kalau makan riba ni dosa yang sangat besar. Jenayah yang dibuat oleh orang kaya kepada orang-orang miskin di atas pemimpin Allah Subhanahu wa taala. Patutnya orang miskin kita tolong. Ni orang miskin kita pergi hutang, kita kenakan riba menindas mereka di atas pemimpin Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'kuluna ar-riba. Barang siapa yang makan riba, la yakumul ladzi yataqabbathu asyaitanu minal mas, pada hari kiamat dibangkit oleh Allah seperti manusia yang dirasuk oleh syaitan. Inilah antara wasiat Nabi sebut. Kemudian Nabi meneruskan khutbah. Antara wasiat yang lain Nabi sebut, jangan sekali-kali kamu gunturkan tiap agama yang diwajibkan oleh Allah. Apa makna tiang agama? Makna tiang agama menunaikan ibadat sembahyang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa Nabi tak sebut puasa? Tak sebut zakat, tak sebut haji, tak sebut tutup aurat, tak sebut bab-bab lain, Nabi sebut bab sembahyang. Kalau ibadat sembahyang, ibadat yang pertama yang diwajibkan oleh Allah selepas mengucap dua kalimah syahadat. Dan ibadat sembahyang, soalan pertama disoal oleh Allah pada hari kiamat. Dalam kubur Tuhan tak tanya bab sembahyang. Dalam kubur tanya bab akidah, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa rujukan kamu, disoal dalam kubur. Adapun soalan bab sembahyang ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqudanna ural islami urwatan urwatan. فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ أُرْوَتُهُ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ. Tali ikatan Islam itu akan dirungkai satu persatu. Bila rungkai satu ikatan, orang Islam berpaut kepada ikatan yang masih ada. Yang mula-mula dirungkai hukum hakam daripada Allah, yang paling akhir dirungkai ibadat sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah siapa zaman kita hari ini orang anggap sembahyang tidak penting. Ada orang Islam menganggap sembahyang terbeban kepada mereka di atas pemimpin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musafir jauh, kalau berhenti sembahyang dianggap melambatkan perjalanan. Orang yang berniaga, kalau berhenti sembahyang dianggap menyekat keuntungan. Orang yang mesyuarat, berhenti sembahyang dianggap mengganggu mesyuarat. Dah ada fikrah yang bukan-bukan yang pernah diberi amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meneruskan khutbah. Antara wasiat lain yang Nabi sebut, selepas aku wafat, tak ada lagi seorang Nabi yang dibangkitkan oleh Allah, kerana akulah Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa Nabi sebut tak ada Nabi dah selepas Nabi Muhammad? Kerana Nabi tahu di akhir zaman ada umat-umat dia yang sesat, yang mengaku jadi Nabi di atas pemimpin Allah Subhanahu wa taala. Di India ada orang pernah mengaku jadi Nabi. Di Eropah ada orang pernah mengaku jadi Nabi. Di Selangor pun ada pernah 3-4 tahun lepas. Saya baca surat khabar, ada seorang tu nama dia Cik Bukah.
dia kata dia Nabi diutuskan oleh Allah kepada orang Melayu. Ada pengikut, ada pengaruh. Jabat agama tangkap, bawa ke mahkamah. Lalu hakim syar'i tanya, cikgu jadi Nabi, ambil wahyu di mana? Ambil wahyu di mana? Cikgu Kaha kata, dia terima wahyu atas bukit belajar. Nung sebelah ampang ada bukit belajar. Hakim tanya lagi, sejak bila jadi Nabi? Dia kata, lama dah letak jawatan, dah sekarang orang lain dah pun. Dia ingat Nabi-Nabi itu macam YB 5 tahun sekali. Ini sesatnya manusia di akhir zaman. Kalau syariah Allah Ta'ala itu berjalan, orang yang lama dah tak ada atas bumi Allah, dia murtad daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana syariah tak berjalan, dia tak kena apa-apa. Kena setakat denda penjara, bayar begitu saja. Orang boleh murtad daripada agama Allah dalam keadaan muda. Selepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ni dia mengaku jadi Nabi. Dia berbohong. Lalu sahabat tanya Musailamah, wahai Musailamah, kalau betullah kamu Nabi sungguh, mana mukjizat daripada Allah? Sahabat dah tahu dia berbohong, tapi sahabat nak tengok apa jawapan dia. Wahai Musailamah, kalau kamu Nabi sungguh, mana mukjizat daripada Allah? Apa yang kami tahu, Nabi-Nabi itu ada mukjizat. Lalu Musailamah Al-Kadzab jawab, aku ada mukjizat yang diberi oleh Allah, cuma aku ni bukan jenis orang takabur yang nak tunjuk merata-rata. Esok orang tanya pula, dah kamu jadi Nabi, mana mukjizat? Aku ada mukjizat, tapi aku ni bukan jenis orang besar diri nak tunjuk kepada orang. Dia tak tunjuk mukjizat dia. Lama orang tanya, akhir sekali orang nak pukul. Lalu dia kata, oleh kerana kamu nak tahu sangat, aku tunjuk mukjizat yang diberi oleh Allah walaupun dia berbohong. Lalu Musailamah kata, aku diberi mukjizat oleh Allah boleh mengubat orang yang sakit mata. Lalu dia cari beberapa orang yang sakit mata, dia bawa depan Musailamah Al-Kadzab nak tengok mukjizat dia macam mana. Lalu dia baca ayat ni jampi 3-4 kali, ditiup mata orang tu. Lepas dia tiup, mata orang tu buta tak celik untuk selama-lama. Dia diaibkan oleh Allah di hadapan orang ramai kerana dia berbohong dalam urusan agama. Kesian 3-4 orang tu buta sampai subuh. Ini kesan dia. Lalu sahabat pancung dia kerana murtad daripada agama. Sebab itu Nabi pesan, selepas aku wafat, tak ada dah Nabi yang diutuskan oleh Allah. Kemudian Nabi meneruskan khutbah. Antara wasiat yang lain yang Nabi sebut, selepas aku wafat juga, tak ada lagi ajaran agama lain kecuali agama Islam yang aku bawa pada hari ini. Pasal apa Nabi pesan lagu tu? Kalau banyak orang reka agama-agama yang nampak macam Islam, tapi menyeleweng daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Nabi pesan, Nabi kata bangsa Yahudi akan pecah 70. Semua 70 dihalau oleh Allah ke neraka. Bangsa Kristian akan pecah 71. Semua 71 dihalau oleh Allah ke neraka. Umat aku akan pecah 73. 72 daripadanya dihalau oleh Allah ke neraka. Dan satu puak saja yang diselamatkan oleh Allah. 73 puak ni mengaku Islam ke? Hak ni mengaku Islam, hak ni mengaku Islam, hak ni mengaku Islam, hak ni mengaku Islam. Tiba-tiba Allah Ta'ala tolak. Pasal apa Allah Ta'ala tolak? Kerana Islam yang mereka bawa, Islam yang tak sama yang diajar oleh Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sedang pergi ke sempadan Iran, sempadan Pakistan, ada satu kumpulan yang mengaku Islam. Tapi bila hari kebesaran Islam, ambil besi tikam di tubuh, keluar darah. Saya tanya, pasal apa buat begini? Dia kata cara nak tebus dosa. Islam buat lagu ni, Islam ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau pergi ke India, ada satu ajaran yang bernama ajaran Din Ilahi. Din Ilahi maknanya agama ketuhanan. Nampak macam baik, menyelewit daripada Islam. Dalam ajaran Din Ilahi, dia ajar kepada anak murid dia,
berzina hukum diharam. Tapi kalau suka sama suka, apa salahnya? Ini ajaran din ilahi. Judi hukum diharam, tapi kalau miskin sangat, Allah Ta'ala tak marah kita berjudi. Ajaran halal guna, Allah Ta'ala tak marah. Termasuk tempat kita ni banyak ada sesat. Di tempat saya di Terengganu, ada satu ajaran yang dipimpin oleh Arifin Muhammad, ajaran Ayah Pin. Ajaran Ayah Pin, ajaran sesat. Ayah Pin diajar ke anak murid dia. Dia kata semayang hukum dia wajib. Tapi kau letih sangat, kita tak wajib semayang, Allah Ta'ala tak rasa. Yang kedua, haji hukum dia wajib. Tapi kau duit tak cukup nak haji ke Mekah, haji dibesuk saja boleh. Ini ajaran. Ramai orang ikut ajaran ni. Macam-macam ajaran yang pelik. Kemudian polis ambush. Ayah Pin lari ke Thailand, anak murid ditangkap, dibawa ke mahkamah. Lalu hakim tanya kepada anak murid, mengapa kamu ikut Islam yang diajar oleh Ayah Pin? Lalu anak murid ni jawab, Islam yang diajar oleh Ayah Pin jauh lebih mudah daripada Islam yang Muhammad ajar. Apa yang kami nak di akhir zaman ni? Islam yang mudah. Islam boleh sembahyang, Islam boleh berjoget, Islam boleh minum air, Islam boleh kenal harap, Islam boleh segala-gala. Islam hak lagu ni lah, hak Nabi kata 73 puak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu antara ayat yang terakhir kata ulama, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu dan kucukupkan nikmatku ke atasmu dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Kemudian antara wasiat lain bahawa Nabi sebut, Nabi kata balighu anni walau ayat, sampailah daripada aku walaupun sepotong ayat. Orang yang tiba agama kena beritahu. Nak cerita bahawa agama ni bukan mesti tahu semua sekali. Kalau nak tunggu semua sekali, siapa-siapa dia pun tak boleh mengajar. Ada orang reti pekoh tapi tak reti tauhid. Ada orang reti tauhid tak reti tasawuf. Ada orang reti tasawuf tak reti tajwid. Ada reti tajwid tak reti faraid. Ulama yang paling besar sekalipun ada benda yang dia tak tahu. Sebab itu Nabi beritahu, balighu anni walau ayah, sampailah daripada aku mana-mana ayat yang kamu tahu. Tahu satu perkara, cerita satu perkara. Dan Nabi sebut orang ni ada lima kumpulan kata Nabi. Yang terbaik orang mengajar kepada orang, itu yang terbaik. Yang kedua kata Nabi, kalau kamu tak boleh mengajar, jadilah orang yang belajar. Yang ketiga kata Nabi, tak boleh jadi orang yang belajar, jadilah orang yang mendengar. Yang keempat kata Nabi, tak boleh jadi orang yang mendengar, jadilah orang yang sayang kepada alim ulama. Jangan kamu jadi kumpulan yang kelima. Yang kelima ni kata Nabi, dilaknat oleh Allah dan sekalian makhluk. Mengajar pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak, sayang ulama pun tidak. Yang kelima, dilaknat oleh Allah dan sekalian makhluk di atas pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Imam Al-Ghazali sebut orang berilmu ada empat kumpulan kata Imam Ghazali. Dan kita tengok kita duduk kumpulan yang keberapa. Yang pertama kata Imam Ghazali, orang yang tahu bahawa dianya tahu. Dia tahu dianya tahu, maka dia mengajar kepada orang kerana dia tahu bahawa dia tahu. Yang kedua, orang yang tahu bahawa dia tak tahu. Dia tahu yang dia tu tak tahu, maka dia mari belajar. Mari dengar tazkirah, mari dengar kuliah kerana dia tahu bahawa dia tak tahu. Yang ketiga yang bahaya kata Imam Ghazali, orang yang tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia tak tahu, dia tu tahu. Orang cakap abang agama macam-macam, dia diam depa tadi. Padahal dia tahu. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu, yang dia tu tahu. Yang keempat yang paling bahaya kata ulama, orang yang tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia tak tahu, dia tu tak tahu. Orang buat kuliah dia buat tak tahu. Orang ceramah agama dia tak layak. Orang mari ceramah bab agama dia tak dengar. Orang pasang kaset agama dia tutup telinga. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Orang yang tak tahu yang dia tu tak tahu ni kata Nabi, boleh gosok
akidah, dia panggil jahil murakab. Kalau kita tak tahu orang cerita, kita ambil tahu, alhamdulillah. Ni orang cerita apa-apa, kita dah ambil tahu. Kita bukan tahap dah tahu macam orang yang orang kampung. Macam orang asli di hutan rimba, tak tahu apa. Hak duduk di bandar, tak ada alasan, tak tahu. Orang ceramah, orang kuliah, tazkirah, kata-kata. Atas kita nak cari ilmu ataupun tidak, di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat silap, kita berdosa kerana tak belajar di atas agama Allah. Orang asli lain, dia jauh pada ulama lain. Ustaz ada pengalaman ziarah orang asli. Satu tempat tu kita pergi tempat orang asli yang baru masuk Islam. Kebetulan hari kita pergi tu, anak-anak orang asli bermain dengan anak-anak babi di bawah rumah. Anak babi kecil je, macam anak kucing, macam anak kambing, main dengan anak orang asli. Saya beritahu dia, bila dah masuk Islam tak boleh main dengan babi, hukum dia haram. Oh haram, dia kata ustaz, saya tak tahu. Lepas tu saya pesan, lepas 3 bulan ustaz nak mari pula, ustaz tak mau tengok babi ni ada lagi. Dia kata tak apa, lepas 3 bulan jadi tak ada dah babi. Mari lepas 3 bulan tak ada semua. Tanya dia, babi ni pas mana? Dia kata habis meleh makan tak ada. Saya kata bakal mugi makan. Kami ambak dah dia mari juga, dia kata. Akhir sekali payah kita sembelih makan kalau tak ada ustaz. Ustaz royak muda jangan main babi. Ustaz royak jangan makan babi. Dia dah tahu aku. Orang buat lagu ni, Allah Ta'ala maafkan dia. Pasal dia dah uji. Hak tak bandar ni tak ada alasan. Orang kuliah, orang ceramah, dia tak malam cerita bahawa agama. Sebab itu Nabi pesan, balighu anni walau ayah, sampailah daripada aku walaupun sepotong ayat. Dan khutbah yang terakhir Nabi, yang terakhir wasiat Nabi, taraktu fikum amran lan tadih ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tak sesat, kamu tak punah, lagi pegang dua perkara ni. Apa dia? Yang pertama Quran, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ni bukan kitab biasa. Mukjizat yang terakhir yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni mukjizat lain tak ada belaka dah, hanya tinggal Quran. Bila wafat Nabi Musa alaihi salam, Taurat Allah Taala tarik. Wafat Nabi Isa alaihi salam, Injil Allah Taala tarik. Wafat Nabi Daud alaihi salam, Zabur Allah Taala tarik. Adapun wafat Nabi Muhammad, Al-Quran tak ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan buku biasa ni, mukjizat yang paling besar daripada Allah. Pasal itulah orang Islam kena cermat. Tak ada air semayang tak boleh pegang Quran. Orang berhadap besar tak boleh baca Quran. Kerana bukan buku biasa, kitab mukjizat yang paling besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Nabi pesan sunnah. Apa makna sunnah? Makna sunnah ni ajaran Nabi. Apa yang datang pada Nabi semua dianggap sunnah. Cara makan Nabi, cara tidur Nabi, cara bercakap Nabi, perbuatan Nabi, semua dianggap sunnah. Dan Nabi pun sebut, barang siapa yang beramal dan sunnah aku di akhir zaman dalam keadaan manusia penuh dengan fahsyat dan mungkar, Allah telah janjikan pahala kepadanya macam orang mati syahid sebanyak 100 kali, kata Nabi. Orang beramal dan sunnah, pahala macam mati syahid. Sunnah lagu mana yang pahala besar sangat ni? Sunnah ada dua. Satu sunnah yang wajib dan satu sunnah yang sunnah. Sunnah yang wajib ni macam mana? Macam semayang, sallu kama ra'aitumu ni usalli. Kamu kena semayang macam mana aku semayang. Semayang sunnah yang wajib. Haji sunnah yang wajib. Kemudian ikut Quran sunnah yang wajib. Menegakkan hukum Allah sunnah yang wajib. Tutup aurat sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib ni kata Nabi, kalau kamu buat boleh pahala. Kamu tak buat kamu dosa. Ini kamu kena faham. Dan sunnah yang sunat terpulang pada kamu. Kalau kamu buat boleh pahala, kamu tak buat tak dosa. Apa sunnah yang sunat? Simpan janggut sunnah yang sunat. Pakai serban sunnah yang sunat. Pakai jubah sunnah yang sunat. Makan tangan kanan sunnah yang sunat. Masuk tandas kaki kiri sunnah yang sunat. Sunnah yang sunat ni orang buat boleh pahala, orang tak buat tak berdosa. Sunnah yang wajib kalau buat boleh pahala, kalau kita tak buat kita berdosa.
Hak Nabi sebut pahala macam 100 kali mati syahid tu apa? Sunnah yang paling besar kata ulama, orang yang berjuang untuk menegakkan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sunnah yang paling besar. Kita kena faham makna sunnah. Ada orang kerja yang sunnah, tinggal yang wajib. Kadang-kadang bersugi saja sampai nipis gigi. Bersugi buat yang sunnah. Orang ajak menegakkan hukum Allah, dia tak layak. Ajak menegakkan hukum syariat, tak layak. Hak sunnah tu kejar sana. Bersugi bagus, Islam suruh, tapi jangan tinggal sunnah yang wajib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas khutbah yang terakhir, Nabi jatuh sakit. Lepas masa Nabi sakit, kisah yang menarik. Yang jaga Nabi dua orang dalam bilik. Yang pertama Aisyah, yang kedua Fatimah radhiyallahu anhuma, dua orang jaga Nabi. Pada masa Nabi sedang sakit tak boleh bangun. Yang jadi itu imam semayang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada orang beri salam daripada luar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Muhammad. Lalu Fatimah jawab. Fatimah kata Nabi sedang sakit tenang. Kalau ada masalah, cari sahabat lain yang boleh selesai masalah. Masa tu Nabi tak boleh bangun. Tiba-tiba salam tu tak berhenti. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Muhammad. Lagi kuat salam dia. Lalu Nabi buka mulut. Nabi kata, wahai Fatimah, pergi buka pintu. Barangkali salam daripada malaikat-malaikat Allah. Kalau manusia beri salam, dia dah reti apa yang kamu jawab tadi. Pergi buka pintu. Barangkali malaikat beri salam. Lalu Fatimah buka pintu. Tiba-tiba masuk malaikat Malakul Maut, duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenal Malakul Maut. Nabi kata, ya Malakul Maut, adakah kamu datang nak ziarah aku sakit? Ataupun memang Allah telah perintah ambil nyawa aku? Malakul Maut kata, dua-dua ya Rasulullah. Mula-mula aku nak ziarah, kemudian aku nak ambil nyawa. Tetapi Allah Ta'ala pesan kepada aku supaya aku minta izin daripada kamu, wahai Rasulullah. Kalau mu izin, aku cabut sekarang, wahai Rasulullah. Kalau mu tak izin, aku balik, aku serah kepada Allah, biar Tuhan mari cabut sendiri. Bayangkanlah kalau kita nak mati, malaikat tanya lagu tu, izin ke tidak? Jawab dia, tak izin pak sudah. Biarlah tinggal kulit kering pun akulah, dan izin pak sudah. Kalau mu izin, wahai Muhammad, aku cabut sekarang. Kalau mu tak izin, aku balik, aku serah kepada Allah, biar Tuhan mari cabut. Nabi kata, aku izin. Maka dia cabut ruh Nabi dengan cara yang paling halus. Daripada kaki sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke peha, sampai ke pinggang. Bersapa dekat dada. Tiba-tiba keluar ucapan di mulut Nabi. Ummati, 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 umat aku, umat aku, umat aku. Dan Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak keluar kata lain. Padahal dekat dia ada Fatimah, anaknya dia sayang. Patut Nabi sebut, binti, 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 anak perempuan aku, anak perempuan aku, zaujati, zaujati, isteri aku, isteri aku. Tapi yang keluar di mulut Nabi, ummati, 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 ummah aku, ummah aku, ummah aku. Meleleh air mata Nabi. Pasal pun Nabi sedih sangat masa nak mati, sebut ummah dia. Sebab sebelum Nabi wafat, Nabi sempat dibawa oleh Allah melawat syurga dan neraka dalam Isra' dan Mi'raj. Dalam neraka tu Nabi tengok umat dia yang masuk neraka lebih ramai daripada yang masuk surga. Hak inilah yang Nabi sedih sangat masa nak mati. Kalau boleh Nabi nak hidup sampai sekarang, ajar kita, tarbiah kita biar baik jadi manusia yang taat kepada Allah. Tapi apa boleh buat, umur Nabi umur tak panjang, 63 tahun saja diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama sebut umat Nabi Muhammad, kata ulama, umur tak banyak. Umur umat Muhammad, kata ulama, ibarat waktu maghrib sampai waktu isyak. Adapun umur umat Nabi Nuh, ibarat waktu isyak sampai waktu subuh, masa yang panjang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok sungguh, dengan wasiat khutbah yang terakhir tadi meliputi segala kehidupan kita dan kasih sayang
Pak Nabi sebut umat dia kasih sayang yang sangat luar biasa kepada kita di atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, marilah kita jadi umat yang baik, umat yang mengikut Quran dan hadis, pesaka yang paling penting, dan mengikut ulama-ulama pewaris kepada nabi-nabi yang telah dijanjikan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal yang kita buat pada hari ini dianggap amal yang soleh dan jadi bekalan kepada kita untuk bertemu Allah pada hari kiamat insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.